Bab 761, aku pokoknya tidak akan pergi. Melihat ini, bayangan virtual sangat gembira, tapi pada saat ini, Seni tiba-tiba melepaskan kepalan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku akui, aku masih sedikit bingung sekarang." Siara melihat Seni dan berkata, "Sepertinya Nona telah membuat keputusan." Seni mengangguk, "Aku masih berharap bisa berteman dengan Tuan Ye. Kenapa?" Di belakang Seni Bayangan Virtual itu, memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Tuan, bagaimana kamu bisa membuat pilihan seperti itu? Kamu, Seni, tersenyum dan berkata, "Mungkin karena Tuan Ye adalah orang yang baik, atau mungkin karena kita semua berasal dari Bima Sakti." Haha, Bayangan Virtual ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Seni memandangnya dengan santai. Bayangan virtual tiba-tiba tidak berani berbicara lagi. Seni memandang Sander Ye yang masih bertarung di kejauhan dan terkekeh, "Nona, menurutmu apakah aku akan menyesali pilihanku?" Siara berkata dengan tenang, "Nona, bisakah kamu memberitahuku kenapa kamu membuat pilihan ini?" Seni tersenyum dan berkata, "Dua alasan. Pertama, Tuan Ye benar-benar orang baik. Kedua, Menurutku Bibi di belakangnya sangat kuat. Siara mengangguk, tapi Nona tidak tahu seberapa kuat bibinya, jadi sedikit khawatir, bukan? Seni mengangguk, "Ya." Siara berkata, "Aku tidak bisa memberitahu Nona seberapa kuat bibinya." Seni mengerutkan kening. Siara menambahkan, "Tapi aku dapat memberitahu Nona bahwa kalau bibinya mengambil tindakan untuk menghancurkan peradaban hutan, itu hanya masalah satu pedang." Seni tercengang. Bayangan virtual di belakang seni tiba-tiba berkata dengan marah, "Apakah kamu sedang membual? Kamu, siara tiba-tiba mengeluarkan benda ilahi, mengarahkannya ke bayangan virtual itu, dan menarik pelatuknya. Bangal kilatan api langsung mengguncang bayangan virtual hingga terbang ribuan kaki jauhnya. Kamu, setelah bayangan virtual berhenti, dia sedikit terkejut, 'Apa itu?'" Siara memandangi bayangan virtual itu dengan santai dan berkata, saat majikan ada di tempat, aku tidak pernah menyela saat dia berbicara. Bayangan virtual. Seni menatap bayangan virtual itu dan tersenyum, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Ekspresi bayangan virtual berubah drastis, dia berlutut dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, aku. Seni berkata dengan tenang, mulai sekarang, Jangan berbicara tanpa izin aku, kalau tidak, aku akan menghancurkan mulut kamu. Bayangan virtual mengangguk dengan tergesa-gesa. Seni memandang Siara dan berkata sambil tersenyum, "Dia sudah lama bersamaku, jadi aku tidak tega membunuhnya." Siara menggelengkan kepalanya, "Itu tidak ada hubungannya denganku." Seni melirik Sander Ye di kejauhan, lalu berkata, Nona bilang bahwa bibinya dapat menghancurkan peradaban hutan dengan satu pedang. Apakah Nona tahu sesuatu tentang peradaban hutan? Siara berkata dengan tenang, aku tahu Nona ingin tahu seberapa kuat bibinya. Seperti yang aku katakan tadi, aku tidak bisa memberitahumu karena bahkan tuanku dan aku tidak tahu seberapa kuat dia. Kami pemah mempelajarinya dan ingin membuat standar untuk mengukurnya, tapi kemudian kami menemukan bahwa itu tidak berhasil sama sekali. Sebagai analogi, ketika kami mengira dia berusia 10 tahun, suatu hari Karni tiba-tiba menemukan bahwa dia sudah berusia 100 tahun. Ketika kami mengira dia berumur 1000, dia sudah berumur 10.000. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, mungkin hanya dia sendiri yang tahu seberapa kuat dia. Tidak, Mungkin dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia. Seni bingung, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, ada level tertentu. Dia, siara menggelengkan kepalanya, dia tidak mengembangkan ranah. Seni tercengang, bayangan virtual di samping menatap siara dengan dingin. Sial, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Semua orang berbalik dan melihat *Sander Ye* mundur dengan keras, tidak jauh dari sana. Saat *Sander Ye* berhenti, darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. *Sander Ye* mengangkat kepalanya dan menatap pria parubaya di kejauhan. Di belakang pria parubaya itu ada sebuah patung besar. Patung itu berdiri di antara langit dan bumi, seperti kekuatan iblis, dan secara bertahap mulai menjadi ilusi. Ketika pria paruh baya memanggil patung itu, dia tidak tahan lagi. Pasalnya, kekuatan yang dikeluarkan dari patung ini terlalu dahsyat. Pada saat ini, pria paruh baya itu juga sedang melihat ke arah Sander Ye. Ekspresinya jelek karena dia tidak menyangka pemuda di depannya bisa melawannya begitu lama. Padahal ranahnya jauh melampaui pemuda di depannya. Selain itu, dia menemukan bahwa biarpun dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat membunuh Sander Ye dan hanya bisa menekannya. Ada banyak orang jenius di era ini. Mata pria Parubaya itu secara bertahap menunjukkan niat membunuh. Biarpun Sander Ye tidak berarti di depan seluruh peradaban hutan, orang seperti ini tidak dapat dianggap remeh karena batas atas orang seperti ini pasti sangat menakutkan dan kemungkinan besar dapat mengancamnya di masa depan. Dengan niat membunuh Aura patung di belakang pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi ganas. Pada saat ini, Sander Ye juga merasakan niat membunuh dari pihak lain. Dia tiba-tiba tertawa, "Ayo lagi!" Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang berdarah dan menghilang dari tempatnya. Jip, cahaya pedang berdarah, melintas di lapangan. Robek semuanya di kejauhan. Tatapan ganas muncul di mata pria paruh baya itu. Alih-alih bergeming, dia mengambil langkah maju dan meninju Sander Ye. Dengan pukulan ini, cahaya pedang berdarah itu langsung diblokir, tapi detik berikutnya, ruang dan waktu di sekitar pria paruh baya itu tiba-tiba terbelah, dan kemudian ratusan pedang berdarah keluar. Kilatan keganasan melintas di mata pria paruh baya itu, dia meraung dan menghentakkan kaki kanannya dengan keras. Konsep tombak yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan kemudian dia memblokir semua pedang Yi. Tapi pada saat ini, cahaya pedang menyambar langsung dari kepala pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu meraung lagi dan patung di belakangnya tiba-tiba memukul. Bang, dengan pukulan ini, Sander Ye langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Begitu Sander Ye berhenti, Patung di belakang pria paruh baya itu tiba-tiba membungkuk dan meninju. "Sander ye lagi, pukulan ini menyebabkan dunia mendidih." Saat ini, pria paruh baya itu benar-benar marah. Sungguh memalukan baginya untuk bertarung terlalu lama dengan seseorang yang jauh lebih rendah dari dirinya. Dia tidak tahan. Di kejauhan, Sander ye perlahan menutup matanya saat dihadapkan pada pukulan mengerikan ini. Kekuatan darahnya melonjak deras di tubuhnya, dan di saat yang sama, aliran konsep pedang terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, Sander Ye membuka matanya dan menusuk dengan pedang, domain pedang ruang dan waktu. Dalam domain pedang ini, konsep pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan ruang dan waktu khusus yang tak terhitung jumlahnya meledak seketika. Bang, dalam sekejap. Area ruang dan waktu tempat Sander Ye berada meledak, lalu gelombang kekuatan mengerikan terus bergetar ke segala arah. Patung pria paruh baya juga mundur dengan keras saat ini. Di sisi lain, Seni memandang Sander Ye yang sedang mundur dengan keras di kejauhan, dengan kilatan keterkejutan di matanya, "Aku masih meremehkannya." Sander Ye mengejutkannya karena dia tidak menyangka Sander Ye bisa bertarung dengan master peradaban hutan ini begitu lama. Tahukah kamu, di ranah apa Sander Ye saat ini? Ranahnya sangat berbeda, tapi kekuatan tempuhnya hampir sama. Terlalu jenius. Kalau Sander Ye juga memasuki ranah Sinto. Memikirkan hal ini, ekspresi Seni berangsur-angsur menjadi serius. Bang, pada saat ini, Ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba meledak lagi. Detik berikutnya, Sander Ye dan pria parubaya itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ketika kedua belah pihak mundur dengan keras, pedang Yi yang tak terhitung jumlahnya terus memburu pria parubaya seperti hantu dari seluruh penjuru, sangat padat. Pria Parubaya itu memegang tombak panjang dan terus mengayunkannya dengan cepat dan cahaya tombak itu ditembakkan untuk menahan pedang Yi di sekitarnya. Di sisi lain, Seni melirik Pria Parubaya itu, lalu menggelengkan kepalanya, orang ini sudah gelisah. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Sander Ye lagi dan menemukan bahwa Sander Ye bermain lebih mantap. Biarpun dia masih ditekan oleh pria parubaya itu, dia ternyata mampu melawan dengan mudah, dan gaya permainannya menjadi semakin stabil. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, Seni tiba-tiba berbisik, sepertinya ini adalah kesadaran Dewa Budo. Dewa Budo. Setelah mengatakan itu, Seni memandang siara di sampingnya, yang tersenyum dan berkata, Benar, tuan muda kami tidak hanya berkultivasi, tapi juga berlatih budo. Tidak heran, Seni berkata dengan lembut, tidak heran orang ini begitu pandai dalam ilmu pedang dan seni bela diri. Siara berkata dengan lembut, sebenarnya, selama Tuan Muda mau, dia bisa membunuh pihak lain. Seni berkata dengan suara yang serius, pedang itu. Siara mengangguk. Kalau Sander Ye menggunakan pedang King Suan, dia bisa membunuh pria paruh baya itu sekarang. Seni tiba-tiba menjadi penasaran. Nona, siara, sejauh yang aku tahu, kalian sedang menjelajahi peradaban alam semesta lain. Apakah tidak takut menimbulkan masalah? Siara menatap seni dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang ingin kamu ketahui dariku?" Seni tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin tahu." Siara hendak berbicara, dan pada saat ini, matriks di atas kepala mereka tiba-tiba bergetar hebat. Melihat pemandangan ini, Seni langsung mengerutkan kening. Di belakangnya, bayangan virtual itu tidak bisa tidak mengingatkan, Tuan, mereka datang. Peradaban hutan. Seni menatap matriks itu, matanya penuh keraguan. Kenapa peradaban hutan ini kembali lagi? Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah bisa paharmil. Siara melirik matriks itu, lalu memandang Sander Ye di kejauhan, Tuan Muda, kita harus pergi. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah Matrix dan mengetahui bahwa orang-orang dari peradaban hutan akan kembali. Setelah memikirkan ini, Sander Ye mengangguk, ayah pergi. Mendengar perkataan Sander Ye, pria parubaya di kejauhan tiba-tiba tersenyum galak, mau pergi. Apa kamu sudah bertanya padaku? Setelah itu, dia langsung meninju Sander Ye. Pada saat ini, pedang Yi di tangan Sander Ye tiba-tiba digantikan oleh pedang King Suan. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Jeleb, pria paruh baya itu terlempar, dan ketika dia berhenti, lengan kanannya putus. Pria paruh baya itu tercengang. Saat ini, Siara muncul di samping Sander Ye, lalu berkata, Cepat, masih ada seperempat jam. Tempat ini akan diledakkan. Sander Ye mengangguk dan melihat ke arah Seni di kejauhan. Nona Seni cepat ikut kamil. Setelah mengatakan itu, dia langsung meraih siara, berbalik, dan terbang dengan pedangnya. Seni ragu-ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Bayangan virtual itu mencibir dan tidak mengikuti. Aku tidak akan pergi. Bab 762, Aku Punya Saran. Bayangan virtual ini tidak lain adalah penguasa kota Zhao. Biarpun Seni akhirnya memilih untuk memihak Sander Ye, dia tidak ingin memihak Sander Ye karena dia telah menyelidiki peradaban Guan Suan milik Sander Ye. Biarpun peradaban Guan Suan sekarang menguasai banyak wilayah bintang kosmik, kekuatannya berada di level teratas alam semesta ini, tapi kekuatan secara keseluruhan masih sangat lemah. Menurutnya, peradaban Guan Xuan ini tidak memiliki peluang untuk menang melawan seluruh peradaban hutan. Seberapa mengerikankah seluruh peradaban hutan? Biarpun Sander Ye memiliki dua pendukung di belakangnya, satu adalah kakeknya dan yang lainnya adalah bibinya, tapi seberapa kuat keduanya? Bahkan kalau mereka dianggap berada pada tingkat keilahian 100%, Lalu apa hebatnya? Tahukah kamu, ada lebih dari dua orang di peradaban hutan yang memiliki tingkat keilahian 100%, dan bahkan ada yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia memilih berpihak pada peradaban hutan. Setelah Sander Ye dan yang lainnya pergi, matriks itu tiba-tiba bergetar hebat, dan aura menakutkan melonjak seperti air pasang. Penguasa kota Zhao melihat matriks itu dan menjadi bersemangat. Peradaban hutan legendaris ini akhirnya kembali. Bang! Pada saat ini, matriks itu tiba-tiba berubah menjadi pintu cahaya yang panjang dan lebar, dan di dalam pintu cahaya itu, seorang pria paruh baya berpakaian putih perlahan keluar. Dan di belakangnya, ada banyak sekali orang. Saat pria paruh baya berbaju putih keluar, dia menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya, aku akhirnya kembali. Di belakangnya, orang-orang mengikutinya satu demi satu. Pada saat ini, pria berbaju putih itu sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis bahaya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari sekeliling, dan sesaat kemudian, puluhan ribu awan jamur meledak pada saat yang bersamaan. Ketika dia melihat pemandangan ini, penguasa kota Zhao menjadi mati rasa. Bang, saat ledakan mengejutkan terdengar, penguasa kota Zao langsung diliputi oleh api dan awan jamur yang tak terhitung jumlahnya dan kondisinya tidak diketahui. Di sisi lain, pria Parubaya yang bertarung dengan Sander Ye sudah mundur dengan cepat saat merasakan bahaya, jadi dia bisa melarikan diri. Dan seluruh hutan Sansu menjadi abu saat ini. Siara telah lama membubarkan orang-orang di hutan Sansu sehingga ledakan tersebut tidak membahayakan orang yang tidak bersalah. Puluhan ribu awan jamur disertai cahaya api yang tak ada habisnya bertahan dalam waktu yang lama. Akhirnya, saat kekuatan misterius muncul, awan jamur dan cahaya api itu mulai menghilang perlahan. Saat ini, pria berpakaian putih berjalan keluar perlahan. Saat ini Pria berpakaian putih terlihat sangat jelek. Di belakangnya, ada ratusan mayat di tanah. Pria berpakaian putih tiba-tiba meraung, "Wenoyur." Seorang pria Parubaya muncul di depan pria berbaju putih. Dia adalah pria yang pernah bertarung dengan Sander Ye sebelumnya. Pria berbaju putih menatap pria Parubaya dengan niat membunuh di matanya, "Ada penyergapan di sini, kenapa kamu tidak memberitahuku?" Wajah Wonoyu juga sedikit jelek, karena dia tidak menyangka Sander Ye akan menyergap di sini. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ming, aku lalai. Pria berbaju putih itu menatap Wonoyu dengan dingin, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan mengangkat tangan kanannya ke depan. Bang! Ribuan kaki jauhnya, tempat ruang dan waktu tiba-tiba menjadi ilusi, dan detik berikutnya, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Orang ini tidak lain adalah penguasa kota Zhao. Di saat kritis tadi, dia menghilang ke dalam ruang dan waktu dan lolos dari bencana. Tuan Ming memandang penguasa kota Zhao, penguasa kota Zhao. Penguasa kota Zhao sangat sibuk sehingga dia berkata, Tuan Ming, ini aku. Tuan Ming berkata tanpa ekspresi, di mana tuanmu? Penguasa kota Zhao ragu-ragu sejenak, Lalu berkata, dia mengikuti Sander Ye. Tuan Ming mengerutkan kening, dia memilih untuk bergabung dengan peradaban Guan Xuan. Penguasa kota Zhao mengangguk. Tuan Ming mencibir, itu konyol. Penguasa kota Zhao tidak berani berbicara. Biarpun Tuan Ming di depannya juga berada dalam kondisi keilahian 90% dia tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang lain dalam kondisi kelahian 90% yang sama. 90% keilalan Tuan Ming tidak memiliki kelemahan sama sekali. Saat ini, di belakang Tuan Ming, orang-orang dari peradaban hutan terus berdatangan. Tuan Ming tiba-tiba berkata, ceritakan tentang peradaban Guan Xuan ini. Awalnya dia tidak menganggap serius peradaban Guan Xuan, tapi kini tampaknya peradaban Guan Suan agak rumit. Mereka tidak hanya berani menjadi musuh peradaban hutan, tapi juga memiliki kemampuan untuk membunuh Master 90% keilahian. Setelah mendengar kata-kata Tuan Ming, penguasa kota Zhao buru-buru memperkenalkan peradaban Guan Suan kepadanya. Setelah beberapa saat, Tuan Ming menyipitkan matanya dan berkata, Mungkinkah ada dua orang yang berada pada tingkat keilahian 100%? Penguasa kota Zhao mengangguk, ya, mereka adalah kultivator pedang berbaju biru dan wanita bergaun polos. Tapi, aku tidak yakin apakah mereka berada dalam kondisi keilahian 100%. Aku hanya tahu bahwa secara umum, di depan mereka, master 90% keilahian pada dasarnya tidak bisa melawan. Tuan Ming terdiam. Kalau kedua master tersebut benar-benar dalam kondisi 100%, maka peradaban hutan harus memperhatikannya. Orang kuat di level ini tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, penguasa kota Zhao tiba-tiba berkata, tapi, menurut aku kecil kemungkinannya mereka berada pada tingkat keilahian 100%. Tuan Ming menarik kembali pikirannya dan memandang penguasa kota Zhao, kenapa kamu bilang begitu? Penguasa kota Zhao berkata dengan suara yang serius, "Hanya ada satu orang dalam sejarah alam semesta ini yang telah mencapai 100% keilahian, yaitu Wan, dan orang ini telah mati, tapi orang ini diketahui oleh semua orang di zaman kami. Tapi aku belum pernah mendengar tentang wanita bergaun polos dan pria berbaju biru. Oleh karena itu, aku pergi menyelidiki mereka, tapi aku tidak menemukan apapun." Kalau mereka menang 100% keilahian, seharusnya sudah terkenal di seluruh alam semesta. Tuan Ming bertanya, kalau mereka tidak berada dalam kondisi keilahlan 100%, lalu kenapa Sander Ye berani menjadi musuh peradaban hutan? Setelah hening beberapa saat, penguasa kota Zhao berkata, mungkin karena kebodohan. Tuan Ming sedikit mengernyit, bodoh. Penguasa kota Zhao mengangguk, Ya, Sander Ye Sharma sekali tidak memahami peradaban hutan. Dalam pemahamannya tentang dunia, 90% keilahian sudah menjadi orang yang sangat kuat. Dalam kondisi begini, dia tidak menganggap serius peradaban hutan, itu sangat mudah untuk dimengerti. Apalagi orang ini masih sangat muda, kurang dari 30 tahun. Dan dia adalah generasi kedua yang kuat, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi sombong. Tuan Ming menatap penguasa kota Zhao. "Apakah kamu pernah punya masalah dengannya?" Penguasa kota Zhao tercengang. Tuan Ming berkata dengan tenang, "Orang ini bisa menjadi pemimpin suatu peradaban. Bagaimana dia bisa seburuk seperti yang kamu katakan?" Dia mungkin tidak tahu seberapa kuat peradaban hutan tapi dia pasti tahu bahwa peradaban hutan memiliki master 100% keilahian, tapi karena dia tahu bahwa ada 100% keilahian di peradaban hutan, dia masih berani menjadi musuh kami, entah dia terbelakang mental atau tidak takut. Berbicara tentang ini, dia memandang penguasa kota Zhao, apakah menurutmu dia mengalami keterbelakangan mental? Penguasa kota Zhao tampak sedikit tidak senang dan tidak berani berbicara. Tuan Ming melanjutkan, jelas sekali di antara wanita dengan bergaun polos dan pria berkemeja biru yang kamu sebutkan, salah satu dari mereka pasti berada pada tingkat keilahian 100%, atau bahkan keduanya berada pada tingkat keilahian 100%. Penguasa kota Zhao sedikit terkejut, tidak mungkin keduanya berada pada tingkat keilahian 100%. Tuan Ming berkata dengan tenang, kenapa tidak mungkin? Penguasa Kota Zhao berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalau mereka semua berada di alam keilahian 100%, mereka tidak mungkin tidak dikenal." Tuan Ming menggelengkan kepalanya, "Dia tidak terkenal, jadi menurutmu dia bukan 100% keilahian." Penguasa Kota Zhao terdiam. Tuan Ming berkata lagi, "Satu hal lagi, Penguasa Kota Zhao, tahukah kamu kenapa tuanmu tiba-tiba membelot ke peradaban Guan Xuan? Penguasa kota Zhao berkata dengan suara yang serius, "Mungkin ada yang salah dengan otaknya." Tuan Ming menggelengkan kepalanya, "Aku pikir ada yang salah dengan otakmu." Penguasa kota Zhao, Tuan Ming berkata dengan tenang, "Tuanmu mengetahui beberapa detail tentang peradaban hutan, tapi dia tetap memilih untuk berpihak pada peradaban Guan Xuan. Kenapa? Karena dia merasa peradaban Guan Xuan dapat bersaing dengan peradaban hutan." Berbicara tentang ini, dia terkekeh. "Aku harus mengatakan, aku agak tertarik dengan peradaban guan Xuan ini." Penguasa kota Zhao terdiam. Dia telah menyelidiki peradaban guan Xuan, dan sekarang kekuatan peradaban guan Xuan secara keseluruhan jelas jauh lebih rendah daripada peradaban hutan satu-satunya. Ketidakpastian adalah wanita dengan bergaun polos dan pria berkemeja biru. Kalau kedua orang ini berada dalam kondisi keilahian 100%, maka peradaban Guan Suan masih memiliki peluang untuk bersaing dengan peradaban hutan, tapi itu hanya ada peluang, karena peradaban Guan Suan secara keseluruhan jauh lebih buruk daripada peradaban hutan. Saat ini, Wen Yu yang sebelumnya pernah bertarung dengan Sander Ye tiba-tiba berkata, Sander Ye ini memang tidak bisa dianggap remeh. Tuan Ming memandang Wen Yu, dan Wonoyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini begitu muda, tapi dia memiliki kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Kalau suatu hari dia mencapai keilahian, kekuatannya akan semakin menakutkan, apalagi keluarga yang bisa melatih jenius seperti ini pasti bukan orang biasa." Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah penguasa kota Zhao dengan tatapan yang agak tidak ramah. Alasan kenapa dia menderita kerugian besar adalah karena orang ini menggambarkan *Sander Ye* sebagai orang yang tidak berguna dalam informasinya. Dia sekarang ragu apakah orang ini dikirim oleh *Sander Ye* untuk melumpuhkan mereka. Tuan Ming mengangguk, tampaknya wanita bergaun polos dan kultivator pedang berkemeja biru di belakang peradaban guan suan ini tidak sesederhana itu. Wono no Yu berkata dengan suara yang serius, "Tuan Ming." Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penguasa kota Zhao juga melihat ke arah Tuan Ming. Tuan Ming terkekeh, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Hanya ada satu peradaban di satu alam semesta, dan banyak orang kita telah mati di tangan peradaban Guan Xuan. Oleh karena itu, secara alami tidak ada rekonsiliasi di antara keduanya." Yu mengangguk, "Memang sejak peradaban hutan kembali." secara alami akan menjadi penguasa alam semesta ini. Bagaimana bisa membiarkan orang lain tidur nyenyak di samping tempat tidur mereka? Ketika dua peradaban bertemu, hanya ada pertempuran. Wono Yu berkata, haruskah kita langsung pergi ke peradaban Guan Suan sekarang? Tuan Ming terdiam. Pada saat ini, penguasa kota Zhao di samping tiba-tiba berkata, aku punya saran. Tuan Ming memandang penguasa kota Zhao, yang berkata dengan suara yang serius, anggota terkuat dari peradaban Guan Xuan adalah wanita dengan bergaun polos dan pria berkemeja biru. Selama mereka ditangani, peradaban Guan Xuan dapat dihancurkan hanya dengan mudah. Oleh karena itu, aku sarankan langsung ajak bertempur kedua orang ini untuk menyelesaikan masalah secara mendasar dan selamanya. Tantangan pertempuran yang beradab. Bab 763: Buat janji dengan bergaun polos dan kemeja biru. Tantangan pertempuran beradab berarti setelah dua peradaban bertabrakan, kedua belah pihak terlibat satu pertempuran. Satu pertempuran menentukan hasilnya, sederhana dan langsung. Setelah mendengar kata-kata penguasa kota Zhao, Tuan Ming tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, Tuan Ming berkata, "Itu bukan tidak mungkin." Penguasa kota Zhao mengangguk dengan tergesa-gesa, segera setelah bertarung, kita akan tahu apakah mereka 100% keilahian. Kalau mereka tidak datang, tidak ada keraguan bahwa mereka bukan 100% keilahian. Pada saat itu, peradaban Guan Xuan dapat dihancurkan dengan mudah, tapi kalau mereka datang. Berbicara tentang ini, dia melirik Tuan Ming. Tuan Ming tersenyum dan berkata, kalau mereka datang, itu berarti mereka 100% ilahi peradaban hutan tidak terlalu takut dengan kedua 100% ilahi ini. Penguasa kota Zhao terdiam. Jelas sekali, peradaban hutan ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Wono Yu di samping tiba-tiba berkata, haruskah aku pergi bertarung? Tuan Ming menggelengkan kepalanya, aku harus melaporkan hal ini kepada ketua klan terlebih dahulu. Wono Yu mengangguk, seharusnya begitu. Tuan Ming berkata, kamu tenangkan anggota klan terlebih dahulu. Mereka tidak diperbolehkan mencari Akademi Guan Xuan sebelum aku kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Dan di dalam matriks itu, semakin banyak orang dari peradaban hutan yang muncul. Wono no Yu melihat sekeliling. Biarpun waktu dan ruang di sekitarnya telah dipulihkan, seluruh hutan Sansu telah dibom hingga tidak dapat dikenali lagi. Apalagi ada lebih dari 100 mayat di lapangan. Ini semua diledakkan saat keluar. Melihat mayat-mayat itu, wajah para master peradaban hutan yang kembali itu terlihat sangat jelek. Kota Guan Xuan. Setelah Sander Ye kembali ke kota Guan Xuan bersama Seni, dia langsung masuk pagoda kecil. Dia juga menderita banyak luka akibat pertempuran sebelumnya, dan dia perlu pulih. Selain itu, pertarungan itu juga memberinya banyak wawasan, yang sangat perlu dia cerna sekarang. Seni sedikit khawatir, karena dia baru saja menerima kabar bahwa orang-orang dari peradaban hutan telah kembali. Tentunya kedua peradaban tersebut akan segera mengalarni perang yang mengguncang dunia. Dia sekarang tidak yakin apakah pilihannya benar atau salah. Tentu saja, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Seni pun mengikuti ke dalam pagoda kecil tersebut. Dia merasakan ruang dan waktu misterius di sekelilingnya. Selain penasaran dengan ruang dan waktu misterius tersebut, dia juga ingin mempelajarinya. Tapi, ruang dan waktu misterius ini agak jijik padanya dan tidak menungkinkannya untuk secara aktif berintegrasi ke dalamnya. Ini membuatnya tidak berdaya. Sander Ye sedang duduk bersila di atas batu besar di tepi laut. Lukanya pulih dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sander Ye perlahan membuka matanya, dan saat ini sepasang mata sedang menatapnya. Itu adalah Seni. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Nona Seni, apa yang kamu lakukan?" Seni tersenyum dan berkata. Tuan Ye mengejutkan aku karena aku tidak menduga kamu mampu bertarung setara dengan orang kuat di 90% alam kelahian. Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku masih sedikit lebih lemah dari dia. Dia tahu betul bahwa kalau dia terus bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menang kecuali dia benar-benar membangkitkan garis keturunan iblis gila itu. Masih ada kesenjangan antara kekuatannya saat ini dan kekuatan 90% keilahian sejati. Tentu saja kesenjangan ini tidak terlalu besar. Seni, ini sudah luar biasa. Sander Ye tiba-tiba memandang Seni dan berkata sambil tersenyum, Nona Seni, aku sedikit penasaran dengan kamu. Seni berkedip, apa yang membuatmu penasaran? Aku berasal dari Bima Sakti dan Putri Wan, itu saja. Sander Ye tersenyum tipis, Nona Seni tidak ingin mengatakannya, jadi lupakan saja. Setelah Seni terdiam beberapa saat, dia berkata, "Karena aku memilih Tuan Ye, tentu saja aku harus mengatakan yang sebenarnya. Sejujurnya, aku memiliki identitas lain dan itu adalah penerus peradaban Guizi." Sander Ye sedikit mengernyit, "Peradaban Guizi?" Seni mengangguk. Wajar kalau Tuan Ye tidak mengetahuinya, karena peradaban ini kini telah lenyap. Pada puncaknya, itu juga merupakan peradaban kosmik tingkat ketiga. Tapi dihancurkan dalam bencana kosmik. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, peradaban hutan juga merupakan peradaban tingkat ketiga, tapi mereka dapat melindungi diri sendiri. Peradaban Guizi. Seni tersenyum dan berkata, masalah internal. Sander Ye sedikit terkejut, masalah internal. Seni mengangguk, kalau peradaban Guizi bersatu pada saat itu, mereka mungkin akan bisa lolos dari bencana itu. Sayangnya, mereka tidak bersatu secara internal karena ketika bencana kosmik datang, terbagi dua kelompok orang. Beberapa orang menyarankan untuk mengorbankan sebagian besar orang untuk menjaga vitalitas agar peradaban dapat terus berlanjut, tapi beberapa orang tidak mengizinkannya. Mereka berpendapat bahwa orang biasa tidak boleh ditinggalkan dan semua orang harus menghadapinya bersama-sama. Alhasil adalah semua binasa. Sander Ye mengerutkan kening. Seni memandang Sander Ye, Tuan Ye, menurut Karnu siapa yang benar dan siapa yang salah? Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Kalau kita semua menghadapinya bersama, berapa peluang untuk menang?" Seni menggelengkan kepalanya. "Mereka tidak tahu seberapa besar peluang untuk menang, tapi kalau mereka mengorbankan yang lemah, yang terkuat seharusnya bisa bertahan, dan peradaban bisa terus berlanjut." Sander Ye terdiam. Seni tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, kalau itu kamu, apa yang akan kamu pilih?" Sander Ye bertanya, "Jadi, mereka bisa hidup? Kenapa mengorbankan yang lemah?" Seni mengangguk, "Pengorbanan." Sander Ye menggelengkan kepalanya. "Kalau mereka hidup berdasarkan kemampuannya, menurutku itu benar, tapi kalau mereka memilih untuk mengorbankan orang lain dan membiarkan dirinya hidup, aku pribadi tidak setuju." Seni mengangguk, "Jadi, semua orang akan mati." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Nona Seni." Kalau kamu berada di era itu, apakah kamu akan menjadi kuat atau lemah? Seni memandang Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu pasti menjadi orang yang kuat. Artinya, kamu dapat memilih untuk hidup dengan mengorbankan mereka yang lemah." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Sebenarnya ini seperti orang biasa di dunia sekuler. Ketika ada manfaatnya..." Orang-orang di atas tidak akan memikirkannya, tapi ketika mereka harus bekerja keras, orang-orang di atas akan segera menikirkannya. Terlebih lagi, itu disebut menjaga situasi secara keseluruhan, jadi kamu harus berkorban untuk dunia ini, dan kamu harus mati untuk dunia ini. Seni diam. Sander Ye melanjutkan, yang kuat bisa memilih untuk membiarkan yang lemah mati, tapi bagaimana dengan yang Lerna? Apakah yang lemah benar-benar pantas mati? Seni menatap Sander Ye, tapi akibatnya semua orang mati. Sander Ye berkata dengan tenang, "Bukankah itu bagus?" Seni tercengang. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kenapa yang lemah harus mati, tapi yang kuat tidak boleh mati?" Seni mengerutkan kening. Sander Ye berkata dengan serius, "Nona Seni, sebenarnya tidak perlu membicarakan masalah ini." Karena pendirian setiap orang berbeda-beda, dan pilihan yang kita buat pasti akan berbeda. Misalnya, kalau kamu adalah orang yang lemah, apakah kamu akan bersedia berkorban untuk yang kuat? Seni mengangguk, memang. Sander Ye tiba-tiba penasaran, Nona Seni, menurut kamu apakah peradaban Guizi juga dihancurkan oleh bencana kosmik saat itu? Seni mengangguk, ya. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, Ketika bencana di alam semesta muncul, apakah itu berarti ada jalan jahat? Seni, tentu saja ada. Sander Ye sedikit bingung, lalu kemana perginya jalan jahat ini pada akhirnya? Seni tersenyum dan berkata, aku tahu sedikit tentang ini, karena aku penasaran dengan masalah ini pada awalnya, jadi aku melakukan penelitian ketika alam semesta melahirkan makhluk hidup, pada awalnya didominasi oleh roh yang baik, tapi ketika alam semesta secara bertahap bergerak menuju kehancuran, jalan jahat akan lahir. Ketika alam semesta dihancurkan, kekuatan jalan jahat ini akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan yang akan melebihi 100% keilahian. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Lebih dari 100% keilahian." Seni mengangguk, "Ya, pada saat itu dia akan memancing ledakan bencana kosmik dan menghancurkan semua makhluk hidup. Terlebih lagi, setelah menghancurkan semua makhluk hidup, kekuatannya akan meningkat, karena pada saat itu, dia dapat sepenuhnya menekan jalan baik dan menjadi pernimpin. Dapat dikatakan bahwa jalan baik kuat pada tahap awal, dan jalan jahat kuat pada tahap akhir. Sander Ye terus bertanya, apa yang terjadi setelah alam semesta hancur? Seni, setelah alam semesta dihancurkan, jalan jahat ini akan bergabung dengan kekuatan misterius. Adapun kekuatan apa itu, aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa setelah alam semesta yang sedikit lebih besar mengalami bencana kosmik, orang-orang misterius akan datang untuk menjemput jalan jahat. Sander Ye sedikit penasaran, kekuatan misterius. Seni mengangguk. Ya, tapi aku tidak tahu kekuatan macam apa itu. Peradaban Guizi hanya mencatatnya tanpa menyebutkannya secara spesifik. Aku pikir mereka mungkin juga tidak mengetahuinya. "Sander Ye terdiam," seni melirik Sander Ye dan berkata dengan lembut, "Ada terlalu banyak keberadaan yang tidak diketahui di alam semesta ini." Sander Ye mengangguk ketika dia mulai menghubungi peradaban kosmik lainnya. Dia menemukan bahwa alam semesta benar-benar tidak terbatas. Tampaknya teringat sesuatu, Sander Ye memandang Seni dan berkata, "Nona Seni, kamu bilang kamu adalah pewaris peradaban Guizi." Seni mengangguk. "Sander Ye, apakah kamu sekarang 90% keilahian atau 100% keilahian?" "Seni, 90% puncak. Puncak 90%." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, bibimu memintaku untuk menyelamatkanmu saat itu. Seni tersenyum dan berkata, dia sebenarnya tidak tahu bahwa aku memasang jebakan ini untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk bertemu dengan kamu. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang dipilih oleh ayah aku. Tujuan kedua adalah untuk mengambil catatan itu dairmu karena aku ingin melihat seberapa jauh ayahku telah melangkah. Sander Ye, apakah kamu sudah tahu sekarang? Seni mengangguk, dia lebih kuat dari yang aku kira. Dalam hal kekuatan, ibu aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Ye zan meliriknya dan berdoa, "Kamu terhadap ibumu." Seni menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hubungan sangat lemah karena dia hanya fokus pada kultivasi. Sekarang, dia tidak terlalu peduli tentang hal lain. Sander Ye mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan meninggalkan pagoda kecil bersama Seni. Di luar, Sander Ye menatap langit berbintang di kejauhan. Di langit berbintang tidak jauh, seorang pria paruh baya berpakaian putih datang perlahan. Itu adalah Tuan Ming. Tuan Ming memandang ke arah Sander Ye, Sander Ye, dalam tiga hari, Ketua klan peradaban hutan akan datang ke peradaban Guan Suan secara langsung untuk menantang wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru. Kita akan memutuskan hasilnya dalam satu pertempuran. Tantangan pertempuran yang beradab. Bab 764, bisa dipanggil kapan saja. Pertarungan. Mendengar perkataan Tuan Ming, Sander Ye sedikit terkejut karena dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar mendatanginya untuk mengajak bertarung. Dia awalnya mengira bahwa peradaban hutan ini akan langsung menyerang peradaban Guan Suan. Melihat diamnya Sander Ye, Tuan Ming sedikit mengernyit, bertarung atau tidak. Sander Ye sedikit tidak yakin, bertarung dengan bibi dan kakekku. Wajah Tuan Ming tanpa ekspresi, Apakah ada masalah? Sander Ye segera menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, Tuan Ming menatap Sander Ye. Dalam tiga hari, kita akan bertempur untuk menentukan hasilnya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di ujung langit berbintang. Saat ini, Seni tiba-tiba berkata, "Ini adalah pertempuran yang beradab." Sander Ye memperhatikan dan berdoa kepada para dewa, dia sedikit penasaran, pertempuran yang beradab. Seni mengangguk, mereka jelas telah menyelidiki kamu dan mengetahui bahwa orang terkuat di pihak kamu adalah kakek dan bibi kanu. Oleh karena itu, kalau secara langsung menantang mereka berdua, selama terselesaikan, itu berarti menyelesaikan masalah alam semesta Guan Suan secara langsung. Mereka ingin untuk memecahkan masalah secara mendasar. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, "Apakah kakek dan bibimu akan datang?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Seni diam, "Apakah mereka akan datang? Tahukah kamu, biarpun wanita bergaun polos dan laki-laki berkemeja biru berada di 100% keilahian, mereka menghadapi peradaban hutan." Seluruh peradaban Sander Ye memandang Seni dan berkata sambil tersenyum, "Nona Seni, apakah kamu khawatir?" Seni mengangguk, "Bagaimanapun, Tuan Ye dan aku berada di perahu yang sama sekarang. Kita bergantung satu sama lain di saat baik dan buruk." Sander Ye melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Aku memang masih terlalu lemah." Di seluruh alam semesta Guan Xuan, dia sebenarnya berada di puncak tapi di seluruh alam semesta, kekuatan pribadinya sebenarnya lemah, misalnya dibandingkan dengan peradaban hutan ini. Saat ini masih sulit baginya untuk mencapai kondisi keilahlan 90%, apalagi kondisi keilahian 100% yang berada di atas 90% keilahian. Hanya pada saat inilah dia benar-benar memahami apa yang tidak ada habisnya dalam seni bela diri. Benturan peradaban ini membuatnya mengerti bahwa alam semesta Guan Suan saat ini, kecuali ayahnya dan yang lainnya, yang lain terlalu lemah. Di seluruh alam semesta, masih banyak peradaban kosmik yang kuat. Kalau alam semesta Guan Suan ingin bertahan, kekuatannya saat ini saja masih jauh dari cukup. Pada saat ini, pohon Daogu tiba-tiba muncul di samping Sander Ye dan Seni memandang pohon Daogu yang mencibir. Sander Ye bertanya, "Apakah kamu mengenal Tuan Ming yang tadi?" Pohon Daogu berkata dengan tenang, "Saat itu, dia datang kepadaku dan berlutut untuk berdoa, berharap aku memberkatinya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu memberikan berkah?" Pohon Daogu berkata pelan, "Kalau aku tidak berikan, mungkinkah dia mencapai 90% keilahian?" Sander Ye sedikit penasaran. Pohon kecil, apa berkah darimu? Pohon kecil mendengar perkataan Sander Ye. Pohon Daugu mengerutkan kening. Bagaimana kamu bisa memanggilku seperti itu? Kita tidak terlalu akrab, Sander Ye. Seni di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Kali ini, Pohon Daugu berkata lagi, 'Lupakan, kamu bisa memanggilku pohon kecil, tapi aku juga akan memanggilmu, Sander.' Sander Ye terdiam. Pohon Daogu berkata, "Ada banyak macam berkah dariku, termasuk harta, teknik, dan jiwa." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu memberiku berkah?" Pohon Daogu melirik Sander Ye, "Tidak." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Pohon Daogu berkata dengan lembut, "Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan, dan kenapa aku harus memberkatimu?" Aku bahkan ingin menintamu untuk memberkatiku. Sander Ye, Seni di samping tidak bisa menahan tawa. Dia melirik ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye memang sangat kaya. Aku juga ingin meminta kamu untuk memberkati aku. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Uangku hasil dari mengemis pada ibuku, jadi aku tidak bisa memberikan berkah sembarangan. Seni berkata dengan lembut, Aku baru-baru ini menyelidiki Pavilion Master Qin dan Pavilion Master Qin benar-benar luar biasa. Sebagai anggota Bima Sakti, dia secara alami sedikit penasaran dan tidak akan tahu kecuali dia menyelidikinya. Alam semesta Guan Suan seperti sekarang ini hampir seluruhnya disebabkan oleh Master Pavilion Qin ini. Biarpun alam semesta Guan Suan tidak terlalu kuat saat ini, tapi laju pertumbuhan alam semesta Guan Suan tidak tertandingi oleh peradaban alam semesta lainnya. Tidak hanya itu, tata letak Master Pavilion Qin juga sangat menakutkan, terutama stasiun luar angkasa. Sander Ye tiba-tiba penasaran, Nona Seni, di kota manakah kamu berada saat berada di Bima Sakti? Seni tersenyum dan berkata, kota Yanjing. Sander Ye berkedip, aku familiar dengannya, haha. Seni tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Sander Ye mengangguk, "Aku pasti akan kembali dan melihat kalau aku punya kesempatan." Seni tersenyum dan berkata, "Setelah peradaban hutan terpecahkan, mari kita kembali dan melihat bersama." Sander Ye berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Okay. Saat ini, pohon Daugu tiba-tiba berkata, "Kamu harus berhati-hati dengan leluhur peradaban hutan." Sander Ye memandangi pohon kuno itu dan bertanya, "Leluhur peradaban hutan?" Pohon Daogu mengangguk, "Yugus. Sander Ye, apakah dia yang mengkhianatimu?" Pohon Daogu mengangguk, biarpun orang ini tidak tahu berterima kasih, bakatnya memang menakutkan dan pemahamannya sangat tinggi. Dalam waktu singkat, dia sepenuhnya memahami seni bela diri peradaban kami. Terlebih lagi, dia kemudian menyerap energi dalam diri aku. Kekuatannya tidak sesederhana menjadi 100% Ilahi. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, aku tidak tahu apakah dia pernah menciptakan jalan baru. Ciptakan jalan sendiri. Sander Ye terdiam. Pada saat ini, dia sekali lagi memikirkan pemimpin sekte masa lalu Jennifer Si. Kalau Yugus ini juga membuka jalan tersendiri, Memikirkan hal ini, Sander Ye hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kenapa dia begitu khawatir. Lagi pula, bukan dia yang diajak bertarung. Memikirkan hal ini, Sander Ye melambai kepada kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan berlatih. Setelah itu, dia langsung kembali ke pagoda kecil. Setelah Sander Ye pergi, senyuman di wajah Seni berangsur-angsur menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, nona pohon kecil, katakan padaku, siapa yang akan menang dalam pertarungan tiga hari dari sekarang. Pohon Daogu memandang Seni dengan acuh tak acuh dan berkata, karena kamu telah membuat pilihan, jangan terlalu banyak berpikir dan bekerja keras untuk melakukannya dengan baik, kalau tidak, itu hanya akan menambah kekhawatiranmu. Seni tersenyum dan berkata, benar. Pohon Daogu mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang dengan cibiran di bibirnya. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye duduk bersila di tanah, kali ini targetnya adalah ranah Tao langit. Ranah. Dia tidak sabar untuk mencapai ranah Sinto dan berhubungan dengan keilahian. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Jangan tidak sabar." Sander Ye tercengang. Pagoda kecil berkata, Aku tahu kamu sedikit terkejut setelah berhubungan dengan peradaban hutan dan berbagai peradaban, tapi kamu harus memahami bahwa makanan harus dikunyah pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia mengangguk, "Terima kasih, Tuan Pagoda, karena telah mengingatkan aku." Pagoda kecil melanjutkan, "Ayahmu sangat bingung dan sengsara selama beberapa waktu. Aku tidak ingin kamu mengalami pengalaman itu. Sander Ye sedikit penasaran bagaimana ceritanya. Pagoda kecil berkata dengan lembut, "Ada suatu masa ketika ayahmu berharap untuk menghadapi semuanya sendirian. Tapi, musuh selalu lebih kuat darinya dan bahkan jauh lebih kuat. Bahkan kalau dia mencoba yang terbaik, dia tidak dapat melawannya. Kondisimu mirip itu sekarang." Kekuatanmu memang meningkat dengan sangat cepat dan kamu sangat kuat, tapi musuhmu juga semakin kuat. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas dengan suara rendah, sebenarnya, itu normal. Dunia ini seringkali sulit. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha dan berkorban, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan imbalan yang sesuai. Sekali atau dua kali tidak masalah, tapi kalau itu terjadi lagi dan lagi, akan sangat mengecewakan. Sander Ye berkata dengan lembut, Tuan Pagoda, aku mengerti maksud kamu. Bekerja keras untuk melakukan urusan sendiri, dan serahkan sisanya kepada orang tuaku. Pagoda kecil tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak, kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, nak. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak berdaya. Kalau kamu memintaku untuk menantang peradaban hutan, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Pagoda kecil berkata, kita punya janji dengan peradaban hutan dalam tiga hari. Kenapa kamu tidak menghubungi kakek dan bibimu terlebih dahulu? Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak perlu. Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kakekmu tidak terlalu bisa diandalkan. Kalau kamu memanggilnya dalam waktu singkat, dia mungkin tidak akan datang. Sedangkan untuk bibimu, kamu bukan ayahmu yang bisa memanggilnya kapan saja. Sander Ye, selanjutnya, Sander Ye tidak keluar, tapi terus berlatih di menara, saat ini mentalitasnya sudah tenang. Seperti yang dikatakan Tuan Pagoda, cara kultivasi ini tidak boleh terlalu terburu-buru. Bahkan kalau dia berlatih keras sekarang, dia masih belum bisa mencapai level ayahnya dan yang lainnya. Apalagi semakin cemas, malah akan muncul masalah dalam praktik. Adapun peradaban hutan, sekali lagi bukan dia yang ingin dilawan pihak lain. Jadi, kenapa harus cemas? Hutan Sansu, waktu dan ruang di area ini telah dipulihkan, tapi hanya satu matriks teleportasi yang tersisa. Dan sisanya telah dihancurkan pada pertempuran sebelumnya. Saat ini, orang-orang dari peradaban hutan masih kembali dari matriks, kembali ke tanah air mereka. Bagi orang yang tua, emosi mereka secara alami menjadi rumit. Saat ini, bagi mereka, ini adalah tanah air mereka, tapi sebagian masyarakat peradaban hutan baru tidak memiliki perasaan. Lagi pula, mereka belum pernah berada di tempat ini sejak mereka dilahirkan. Tidak hanya itu, mereka juga sedikit muak dengan tempat ini karena kalah jauh dengan tempat mereka hidup sebelumnya. Dibandingkan di sana, tempat ini seperti pedesaan. Di aula utama, beberapa pakar peradaban hutan terkemuka berkumpul pada saat ini. Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Ming. Tuan Ming melirik orang-orang di aula. Dan kemudian berkata, "Aku tahu kalian tidak terbiasa kembali, tapi aku harus mengingatkan bahwa kita tidak bisa lagi kembali ke tempat itu. Mulai sekarang, ini adalah rumah baru kita. Jadi, semuanya saat kembali, kalian harus menahan diri dan jangan membuat masalah untukku." Semua orang mengangguk, biarpun mereka masih merasa sedikit tidak nyaman kembali ke sini. Fakta memaksa mereka untuk menerima kenyataan. Tuan Ming melanjutkan, dalam tiga hari, ketua klan akan datang sendiri, dan kemudian pergi ke alam semesta Guan Suan untuk membuat janji tanding dengan dua kultivator pedang. Kalian harus mempersiapkan diri, semua orang akan pergi menonton pertempuran. Bab 765, Kembalinya Raja. Di aula utama, setelah semua orang bubar, Tuan Ming memegang sebuah gulungan, wajahnya muram. Gulungan ini adalah informasi Sander Ye. Tentu saja, dia tidak pernah meremehkan alam semesta Guan Xuan dan Sander Ye, jadi selalu menyelidiki secara diam-diam. Semakin dia menyelidikinya, semakin dia menemukan bahwa Sander Ye ini tidak sederhana. Bukan hanya Sander Ye sendiri yang tidak sederhana, tapi dua master misterius di belakang Sander Ye juga tidak sederhana. Pria berkemeja biru, wanita bergaun polos. Informasi tentang kedua orang ini sangat sedikit dan mereka sangat jarang muncul, tapi setiap kali mereka muncul, satu kekuatan akan musnah. Adapun kekuatannya, itu adalah sebuah misteri. Hal ini juga membuatnya merasa sedikit tidak nyarnan. Karena saat pertama kali mendatangi Sander Ye untuk berkelahi, Sander Ye tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Seseorang yang begitu tenang pasti mempunyai sesuatu untuk diandalkan. Karena itu, dia memilih menyelidikinya lagi untuk berjaga-jaga. Hati-hati, jangan sampai lengah dan binasa. Setelah Tuan Ming terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menatap penguasa kota Zhao yang berdiri tidak jauh di depannya. Apakah semua informasinya ada di sini? Penguasa kota Zhao mengangguk. "Ya," Tuan Ming mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Penguasa Kota Zhao tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu khawatir, Tuan Ming." Kekuatan kedua orang ini paling berada pada tingkat keilahian 100%. Tuan Ming melirik Penguasa Kota Zhao, "Kenapa kamu menilainya?" Penguasa Kota Zhao menjelaskan, "Karena mereka semua berasal dari alam semesta dengan lintang rendah. Tidak mungkin alam semesta dengan lintang rendah seperti itu menghasilkan lebih dari 100% keilahian." Alasan kenapa Sander Ye berani menantang hanyalah karena bodoh. Lagi pula, mereka tidak memiliki kontak sama sekali dengan peradaban yang menakutkan seperti peradaban hutan. Coba pikirkan, seseorang yang sering bergaul di lingkaran pemula, kekuatannya berada di puncak di lingkaran ini, bagaimana dia bisa merasa segan? Seperti anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Terus terang saja, seperti orang bodoh yang tidak takut, Tuan Ming tetap diam. Penguasa Kota Zhao melirik Tuan Ming dengan rasa jijik di hatinya. Tuan Ming ini terlalu berhati-hati. Bagaimana dia bisa melakukan hal-hal besar kalau takut pada serigala di depan dan harimau di belakang? Orang yang berkultivasi harus lebih tegas karena sudah menjadi musuh. Kenapa harus begitu peduli? Lakukan saja dan selesai. Pria harus memiliki keberanian seperti ini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa Sander Ye cakap. Bagaimanapun, anak ini tidak takut akan masalah. Bahkan ketika menghadapi peradaban hutan, dia akan melakukan apapun yang dia katakan. Sayangnya, pendukungnya tidak cukup kuat dan dia ditakdirkan untuk mati muda. Pada saat ini, Tuan Ming tiba-tiba berdiri perlahan. Dia mendongak dan melihat keluar aula yang jauh. Setelah beberapa saat, dia terkekeh, "Kamu benar karena ditakdirkan hanya ada satu yang bisa hidup, kenapa kita harus menyelidiki hal-hal ini?" Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan gulungan di depannya berubah menjadi abu. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye duduk bersila di tanah, tangannya terlipat di lutut dan aura di sekitar tubuhnya melonjak. Melatih rana secara alami tidak terlalu sulit bagi Sander Ye, lagi pula, dia tidak lemah dalam bakat, ditambah lagi dia memiliki cukup garis keturunan leluhur dan dia juga memiliki teknik alam semesta terkuat, Hukum Guan Suan. Meski Sander Ye ingin bersentuhan dengan rana Sinto dan memupuk sifat manusia, pada akhirnya Sander Ye tidak memilih terburu-buru meraih kesuksesan, melainkan memilih bekerja perlahan dan mantap. Tidak boleh terburu-buru dalam berkultivasi. Harus stabil, tujuannya saat ini adalah ranah tao langit, jalan kemanusiaan, tao langit, sinto. Apa itu tao langit? Ada catatan tentang ranah ini dalam catatan wan yang disebut jalan tao langit, mengacu pada hukum pergerakan dan perubahan jalan besar langit dan bumi, yaitu kehendak langit atau perubahan semua pergerakan antara langit dan bumi. Dunia pasti punya aturannya sendiri, yaitu hukum Tao Langit. Yang disebut jalan Tao Langit mengacu pada aturan dan prinsip segala sesuatu. Segala sesuatu memiliki aturan tertentu dan berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Ketika seorang kultivator dapat dengan jelas merasakan aturan ini dan menguasainya, maka dia adalah Tao Langit. Aturan Tao Langit. Ketika Sander Ye menjadi akrab dengan ranah ini, dia tiba-tiba merasa sedikit bingung. Karena untuk saat ini, tatanan baru yang didirikan alam semesta Guan Suan setara dengan aturan baru. Ikuti aturan Tao Langit, dan sekarang, aturan Tao Langit ini dirumuskan oleh keluarganya. Bagaimana menilainya? Sander Ye meminta nasihat Tuan Pagoda. "Tuan Pagoda, peraturan Tao Langit ini dibuat oleh keluarga aku." Menurut kamu apa yang harus aku lakukan untuk berlatih? Pagoda kecil terdiam. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti ini. Sander Ye tiba-tiba berkata, lupakan saja, aku tidak ingin berkultivasi ranah ini, aku akan melewatkannya saja dan berkultivasi di keilahian. Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, kamu luar biasa. Lewati saja. Baik ayahmu maupun kakekmu tidak pernah bermain seperti ini. Sander Ye tidak bercanda, dia benar-benar mulai melatih ranah Sinto secara langsung. Apa itu Sinto? Itu berarti melampaui jalan Tao Langit. Kamu adalah dewa kamu sendiri dan tidak berada dalam aturan. Ada juga catatan rincin tentang kultivasi Wan di ranah Sinto. Sander Ye langsung mulai berlatih sesuai dengan metode yang ditinggalkan oleh Wan. Yang disebut Sinto adalah melepaskan diri dari semua hukum dan peraturan, serta memandang semua makhluk hidup dan diri sendiri dari sudut lain. Hati mengungkapkan inti dari segalanya. Pada saat ini, *Sander* ye benar-benar mengerti kenapa orang yang memupuk keilahian menjadi semakin pesimis terhadap segala hal, karena mereka memahami segalanya dan hanya tahu yang abadi. Dengan kata lain, memupuk kelahian berarti terus-menerus memusnahkan kemanusiaannya sendiri. Ketika seseorang hanya bisa hidup 100 tahun, cinta, persahabatan dan kasih sayang keluarga secara alami penting baginya, tapi ketika dia bisa hidup 10.000 tahun, kasih sayang keluarga, persahabatan dan cinta mungkin tidak begitu penting. Dan ketika dia bisa hidup selarna 100.000 tahun, Tentu saja semua ini tidak akan berarti apa-apa dalam menghadapi tahun-tahun yang panjang ini. Satu kali bertapa bisa berlangsung selama 10.000 tahun. Emosi, dibandingkan keabadian dan jalan Tao, itu bukanlah apa-apa. Keilahian. Mata Sander Ye perlahan terbuka dan sedikit kerumitan muncul di matanya. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak ingin berhubungan dengan keilahian?" Sander Ye mengangguk. Pagoda kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi bagaimanapun juga, kamu harus melaluinya." Sander Ye berkata dengan lembut, "Tuan Pagoda, kalau suatu hari keilahianku menjadi seratus persen." Pagoda kecil berkata langsung, "Cara berkultivasi adalah melawan dirimu sendiri. Kamu yang seratus persen keilahian juga adalah Sander Ye, dan kamu yang manusia juga adalah Sander Ye." Tujuanmu adalah mengikuti jalan sifat manusia, tapi kalau kamu tidak mengalami keilahian, apa gunanya sifat kemanusiaan kamu? Sama seperti seseorang, dia tidak menghargainya ketika dia memilikinya. Hanya ketika dia kehilangannya, dia menyadari betapa pentingnya itu. Bahasaku tidak cukup bagus, tapi kamu seharusnya paham maksudku. Sander Ye mengangguk, "Aku mengerti." Pagoda kecil berkata, percayalah pada dirimu sander ye mengangguk Oke okay. karena itu dia duduk bersila dan mulai berlatih di keilahian biarpun pertempuran itu hanya berlangsung tiga hari dia memiliki waktu 30 tahun di pagoda kecil 30 tahun adalah waktu yang cukup baginya saat sander Ye berlatih Maya Ao juga berlatih dan tujuannya juga adalah keilahian. Eria dan Putih masih sangat menyukai Maya Ao karena dia bukan hanya cucu menantu, tapi juga monster. Bagi Eria, mereka serumpun. Oleh karena itu, Eria dan Putih sama sekali tidak pelit dalam membantu Maya Ao. Justru karena itulah, tingkat kultivasi Maya Ao juga meningkat pesat. Tidak hanya itu, Eria juga secara pribadi membantu Maya Ao memperkuat tubuhnya. Kekuatan bertarung Maya Ao sangat menakutkan. Dapat dikatakan kalau Sander Ye tidak menggunakan pedang King Suan, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Pada saat ini, seorang wanita perlahan berjalan mendekat. Itu pohon kuno. Pohon Daogu melirik ke arah Maya Ao, yang sedang berlatih di kejauhan, lalu berkata, Erya, apakah kakeknya ada di sini? Selama ini, karena dia membutuhkan bantuan putih dalam menyembuhkan luka-lukanya, dia menjadi sedikit akrab dengan Arya dan Putih. Arya berkata, tidak datang. Pohon Daogu mengerutkan kening, akan segera mengadakan pertempuran yang beradab, dan mereka belum datang. Arya menjilat manisan hau dan berkata, aku tidak tahu. Pohon Daogu berkata dengan suara yang serius, seberapa besar peluangnya untuk menang? Dia tahu wanita itu kuat, tapi peradaban hutan saat ini bukanlah kesemak yang lembut. Eria ya melirik ke arah pohon daogu, lalu berkata, berikan benda itu di tubuhmu, dan aku akan memberitahumu. Wajah pohon daogu tiba-tiba menjadi gelap. Gadis kecil di depannya masih memikirkan harta karun di dalam tubuhnya. Dia mampu bertahan hidup karena harta karun itu, dan dia menyembunyikan harta itu dengan sangat dalam. Tapi dia tidak menyangka harta itu akan ditemukan oleh dua makhluk kecil di depannya. Dan selama periode ini, kedua makhluk kecil ini telah merencanakan untuk mengambil hartanya. Arya tiba-tiba berkata, "Kamu tidak harus memberikannya kepada kami, kami cukup melihatnya." Pohon Daogu melirik Arya dan Putih. Kedua makhluk kecil itu tampak polos dan tidak berbahaya. Pohon Daogu menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia pelit, tapi harta itu sangat penting baginya. Tanpa itu, dia pasti sudah mati beberapa kali. Erya berkata pelan, "Kami bukan orang jahat. Jangan terlalu waspada terhadap kami. Kami jarang melakukan perampokan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Putih. Dia adalah leluhur roh dan tidak akan berbohong." Putih mengangguk dengan cepat dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Pohon Daogu menatap kedua anak kecil itu dan tidak berkata apa-apa. Arya tiba-tiba berkata, "Menurutmu seperti apa rupa cucu kami?" Pohon Daogu sedikit bingung, "Apa maksudmu?" Arya berkata dengan serius, "Kalau kamu menunjukkan kepada kami harta karun itu, kami akan memperkenalkan cucu kami kepadamu." Putih mengangguk dengan cepat, menunjukkan bahwa ini mungkin. "Pohon Daogu," Arya melanjutkan, "cucu kami tampan, punya banyak pendukung, kaya, dan setia pada cinta." Kamu bisa mempertimbangkannya. Setia, Putih berkedip lalu menoleh untuk melihat wajah Arya yang tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Putih. Pada saat ini, Arya sepertinya merasakan sesuatu, alisnya tiba-tiba berkerut dan dia membawa Putih langsung menjauh dari pagoda kecil itu. Pohon kuno itu perlahan mengangkat kepalanya dan berbisik, "Ini dia. Di luar, di langit berbintang." master dalam jumlah banyak perlahan datang, yang terlemah di antara mereka ada di ranah tau manusia, dan aura menyapu seluruh langit berbintang dan alam semesta seperti gelombang. Saat ini, ranah tau manusia bagaikan anjing yang berjalan di mana-mana. Peradaban hutan, raja telah kembali, pertempuran yang beradab.